Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bernama Sohr. Beliau menceritakan suatu ketika Rasul mendoakan seorang yang melakukan sesuatu. Nah, Sohr langsung menerapkan. Beliau memberikan testimoni. Katanya, saya merasakan keberkahan dari Allah. Kesuksesan bisnis saya dan harta saya makin lama makin berlimpah. Nah, kira-kira apa ya kebiasaan yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin kalian menebak kalau kebiasaan itu adalah sedekah, tapi bukan itu jawabannya. Terus apa dong? Jawabannya adalah bangun pagi dan tidak tidur habis sholat subuh. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya Allah berkahilah untuk umatku di waktu pagi mereka. Nah, satu kebiasaan yang perlu didelete adalah kebiasaan tidur habis subuh. Si Sohr tadi, sahabat Nabi yang mendengar hadis ini, langsung mengaplikasikan dengan cara selalu mengirimkan barang dagangannya di pagi hari. Jadi, kalau saya pribadi, habis sholat subuh langsung zikir pagi dulu, terus langsung kerja. Nah, kalau kalian yang content creator, pikirlah konten habis sholat subuh. Kalau kalian yang CEO, pikirkanlah strategi habis sholat subuh. Pikirannya fresh, seperti komputer kalau habis di restart.